Kita di area sini nih. Ini nih. Yang warnanya hijau kekuningan ini. Ini. Ya. Ini kemiringannya kan ke arah utara ini. Ini tanda kemiringan ini. Ini miringnya 15 derajat, ada yang 40. Nah, ini batuannya apa? Ini kalau di geologi namanya formasi tapak. Tapak ada tapak, pundang, halang. Tapi di sini formasi tapak umurnya sekitar Miosin, Pliosin itu kalau sekitar anu ya sekitar 7 sampai 5 juta tahun yang lalu. Nama saja, Pak. Ya terserah kamu. Tapi ini sudah jadi nama untuk daerah sini itu, tapak, ada kumbang, ada halang. Iya. Nah, ini nanti komposisinya apa saja? Ada sih secara regional ada, tapi kita kadang-kadang di lokal-lokal ini kan lain. Tapi umumnya ini batu pasir andesitik. Ini karena batuannya ini lebih resisten, lebih tahan. Jadi dia tuh nonjol gitu. Makanya sebagian ada yang membentuk gunung pegel. Ini miringnya ke arah utara. Kalau terayu selang ini kan terayu utara ya? Kalau terayu selatan, itu insya Allah saya belum ke sana ya, tapi miringnya kemungkinan ke selatan. Jadi antara terayu utara dan terayu selatan itu membentuk. Tapi bilang kan tubuhnya itu darah zona yang lemah. Zona yang lemah itu dibawahi oleh dunia terayu. Ke arah selatan atau utara itu bisa saja. Kalau batuannya aktif, misalnya lempuh, itu dia bisa muncul emas di sini. Itu emas bawaan dari dunia itu. Kalau mau kepala aras berarti ya? Ya, dia emas yang placer itu, emas yang udah sedimentasi. Biasanya nyarinya kan gini. Iya, itu di daerah anu Kali Tajum ya. Kali Tajum kan gitu kan. Sukar. Gumelar. Kan gumelar. Oh, sepanjang aliran sini. Iya, kan kali yang banyak onggokan-onggokan itu coba di. Tapi kalau mau cari emas yang betul-betul primer itu ya di sini. Sudah lengkap. Pak Guru mau menerangkan. Jadi proses sana nanti lewat truk. Proses erosi dan sedimentasi kan. Ini batuan induknya ya, kalau di sini misalnya andesit ya. Ini karena aliran-aliran ada kan ada gaya eksogen, ada endogen, terus ini lapuk tererosi. Erosi, ya. Nah, terus kemudian mengendap. Terendapkan di sini. Nah, ini udah daerah laut. Oh, daerah sini nih.
Bukan, ini Cilacap belum ada. Ini. Jangan dulu. Ini sekitar ya 5-7 tahun yang lalu. Ya waktu kamu belum dibikin lah. Yang jelas, kenapa bisa mengatakan umur secara pasti gitu? Itu dengan radiometer kan, oh ada yang buru kimia itu ada model kalium argon itu, kita radiometernya ya berapa juta tahun yang lalu bisa. Nah, ini pendapat-pendapat kalau di sini hasilnya ada, ini kan bukan hanya batu andesit, mungkin ada batu kalau gamping biasanya tingginya gini. Gamping itu banyak mengandung fosil, dia tendapan nyampur, ini banyak mengandung cangkang saya, akhirnya cangkang-cangkangnya itu nyampur di sini juga. Iya, sana basah nanti. Oh, berarti ini endapan ya? Iya, ini hasil sedimentasi. Kenapa ini bisa miring? Kalau kita, kalau model sekarang dulu ada apa? Ada endogen, eksogen, ada. Kalau model tektonik lempeng ini, misalnya Jawa seperti ini, mencengung gitu. Ini kan ada tektonik tekanan dari selatan. Ini dari lempeng Samudra India. Nah, ini membentur sini ada lempeng benua Eurasia. Di Eropa, Asia, ini membentuknya gini. Ini ada Sumatera sana. Nah, ini gini. Kalau muter sana. Nah, ini kalau kanan seperti ini, dia itu nanti akan membentuk retakan-retakan. Arahnya gini. Caranya gini, secara umum ya, tapi ini bisa belok-belok sedikit gitu. Nah, ini yang nanti akan membentuk patahan-patahan geser di selatan berarti ya, patahan-patahan geser ke sini semuanya. Nah, ini mengapa Gunung Merapi kok aktif sekali. Gunung Merapi itu kemungkinan itu salah satu perpotongan antara ini dengan ini. Nah, ini kenapa terbentuk magma ini, kalau saya profil seperti ini. Ini lempeng yang samudra ya. Ini samudra, ini lempeng benua. Tumbuk. Ini selatan ya. Ini utara. Ini ada tumbukan ada subduksi itu. Ini tekanannya kalau untuk selatan Jawa ini sekitar 6-7 cm per tahun. Iya. Nah. 6 cm itu menunjam terus gitu ya. Menunjam terus. Iya. Yang ke bawah apa nubuk ini? Kalau selatan ke selatan ke bawah. Ke bawah. Yang benua yang ke bawah. Iya. Yeah. Subduksi. Nah, ini airnya. Nah, iya, samudra ke bawah. Terus benuanya yeah, karena kan silisium magnesium, kalau benua silisium aluminium. Kalau ini kan karena desakan terus menimbulkan panas. Yeah. Airnya partial melting. Hmm. Ini naik ke atas menjadi magma ini. Magma. Nah, sifatnya bisa berbeda antara selatan Jawa dengan utara Jawa. Kalau di sini yang selatan ini masih asam karena proses diferensiasi magmanya di sini masih sedikit. Tapi kalau sekarang utara ini makin tebal kan. Nah, ini lebih leucitik, lebih sangat asam. Makanya dari samudra aktivitas gunung berkurang. Salah satu iya, tapi ini jalur ini menerus terus dan ini aktif terus. Ini akibat tunjaman ini membentuk gunung-gunung ini di sini. Ya, kondisi magmanya seperti apa, tingkatnya itu berbeda-beda. Kalau di Gunung Merapi dengan Gunung Muria itu lain. Sini lebih asam, makanya di daerah Muria itu kan banyak unsur-unsur radioaktifnya. Ini tambang ya. Apa namanya? PLT. Nah, ini keuntungannya apa? Ini sedimentasi seperti ini kan
tidak hanya batu pasir semua, ada yang lempung, mungkin ada yang napal. Itu salah satunya pembentuk hidrokarbon. Jadi hidrokarbonnya itu bisa naik ke atas, itu salah satunya lewat ini. Makanya saya ini di buku ini saya pernah menelusuri antara dari sini ke sini ini ada rembesan-rembesan minyak sama gas itu, dia itu membentuk kelurusan gini. Itu daerah mana itu, Pak? Daerah Cipari. Dari Jatilawang itu juga ada itu. Berarti ada itu kemungkinan ya. Iya, mungkin hanya kita kendalanya itu apa? Dalam ya mungkin ya, Pak. Kalau di daerah sini sekitar ya 1000 sampai 1500 meter. Yang lubur Bolora itu yang keluar kayak itu mekanismenya lain lagi itu. Itu kayak mat vulkano itu kan. Jadi di dalam itu tekanannya itu besar sekali. Jadi kalau udah tekanan besar sekali dikasih itu, kalaulah sudah dibor oleh Lapindo, itu juga akan keluar. Jadi dilalah Lapindo, dilalah ya. Sialnya Lapindo ya. Sialnya Lapindo. Seperti yang kemarin fenomena yang terjadi di itu. Blora itu kan juga apa? Tidak dibor kan? Iya, itu keluar sendiri. Keluar juga. Tapi kan sebelumnya ada beduk kuwu itu. Beduk kuwu kan juga itu ciri-cirinya ya. Iya, beduk kuwu itu lain dengan itu. Berarti kalau beduk kuwu bukan vulkanisme ya, Pak ya? Bukan. Kalau di geologi namanya sesar-sesar, itu patahan-patahan. Ini maksud patahan geser. Nanti kalau ini dia akan membentuk tumbuh antiklin. Di samping tumbuh antiklin, dia itu akan membentuk juga patahan-patahan naik. Kalau tekanannya udah agak berkurang, arahnya sini. Ini nanti membentuk patahan-patahan normal. Makanya tumbuh utama di daerah Jawa itu kan tumbuh utama lipatan itu antiklin atau siklin itu kan hampir barat timur. Kalau model ininya ya ini. Ini model strain elipsoidnya gini. Lipatan naik. Ya itu lapis-lapis itu. Bukan, ini kan kelihatan lapis-lapis ini. Jadi kalau di sini formasi yang namanya formasi tabak itu komposisi utamanya itu ada batu pasir. Batu pasirnya itu sifatnya andesitik. Jadi selain batu pasir itu, dia itu ada konglomerat. Kalau bukan konglomerat, orang-orang ya batuan yang punya fragmen agak kasar itu. Itu batu pasir kerikilan ya. Biasanya ada shale break-nya, misalnya ada yang tipis-tipis itu yang agak putih kuning itu, itu lebih halus, kemungkinan lempung, kemungkinan shale. Shale itu serpih, ya batu pasir lempungan lah. Shale-nya kan juga banyak di lempungan. Ya. Ini jenisnya batuan apa, Pak? Batuan sedimen. Soalnya kemarin adanya cerita ada apa namanya kepiting yang besar itu masih utuh, tapi nggak tahu di mana sekarang. Aduh, teman-teman ya. Ini berarti laut apa sungai ya? Kalau yang saya tahu kayak gini itu sungai loh. Laut itu. Laut bu, Pak? Oh, ini ada ini. Oh iya, itu laut. Tapi yang jenis ini kan biasanya di sungai ya, kijing lah istilahnya. Iya, kecil-kecil hitam bangkang ya loh. Aku ngerti bangkang. Jadi jangan bawa linggis loh bu. Olingnya kita duduk ya. Yakin ya. Kayak gini terabaikan itu dunia dikaya ya disimpan lagi nggak?
Bocah-bocah dicak ngene. Ke pariwisata. Perubahan intensitas kekuatan arus untuk sedimentasi kadang-kadang kalau pas kuat sekali ya ini barang ini ke bawah itu, kalau enggak berkurang ini kan prosesnya enggak sehari dua hari. Apa mungkin kita tetap musim kemarau gitu, posisinya secara stratigrafi itu di bawahnya itu. Jadi nanti kalau kita melakukan pengukuran ya seperti yang saya tunjukkan itu. Ini seperti ini. Ini misalnya saya lakukan. Nanti kadang-kadang ada sisipan batu gamping seperti ini, gampingan ya. Terus ini ada breksi, breksi konglomerat lah. Itu kita ukur masing-masing, nanti kita susun seperti ini. Ini kan ini Pak ya, biasanya satu bukit itu yang ada bukit seperti ini yang kita gambarkan itu. Stratifikasinya kayak gini ya, ternyata hanya satu arah gitu loh. Ya. Pendesakannya gimana gitu ya? Satu arah itu kan kalau di geologi itu dia itu membentuk, pernah ada yang benar nama istilah back. Kan ya, ini utara selatan. Ini ada gunung namanya Gunung Paras. Ini karang sambung di sini. Ya, di sini ada daerah Watu Randa, Watu Rondo. Watu Randa. Ini kalau Gunung Paras itu lapisannya miringnya ke utara, Pak. Seperti daerah sini. Nah, ini Watu Randa ini ke selatan. Nah, ini lembah ini adalah sumbu antiklin. Ini kalau direkonstruksi kan gini. Tapi ini udah tererosi semua. Nah, di sini muncul-muncul yang jadi ada batuan. Ada motor mau lewat. Ada batuan kerak samudra yang tersingkap, jadi dasarnya samudra itu bisa sampai tersingkap di daerah sini. Karang sambung kan jadi museum geologi untuk alam di lapangan. Lipi punya Lipi. Ini karena cari singkapan, istilah singkapan itu batuan yang tersingkap itu di Indonesia itu khususnya itu sangat susah karena di sini daerah tropis. Di pelapukannya, terutama pelapukan mekaniknya itu terlalu tinggi gitu ya. Terus banyak sekali tumbuhan ya. Kalau saya ini guidebook dari waktu saya bawa orang Kiga, orang Korea. Di sana itu singkapan bagus-bagus, tapi batuannya tua sih. Prater, ya. Yang muda-muda seperti ini nggak ada. Mendukul ya, sini. Jadi ini saya kira itu perlu sebagian itu dilestarikan ini. Gitu. Pemda, saya untuk geowisata lumayan ya untuk masukkan ke murid-murid itu loh. Iya.